Beragam komentar muncul pasca penetapan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Penetapan HT sebagai tersangka dinilai dipaksakan. Padahal pesan yang disampaikan ke Jaksa Yulianto melalui SMS terkait masukan untuk penegakan hukum yang lebih baik dan bukan ancaman. Di balik laporan Jaksa Yulianto ke Bareskrim Mabes Polri, ada kesan kesalahan HT sengaja dicari-cari. Kader Perindo siap melakukan tuntutan balik terhadap Jaksa Yulianto. Perindo Makassar sangat prihatin sekali dengan penetapan Haritanu Ketua Umum Perindo sebagai tersangka. Karena itu kami sedang berpikir bagaimana melakukan kajian-kajian, pengujian-pengujian terhadap penetapan tersangka itu. Seseorang kan tidak otomatis dijadikan sebagai tersangka kalau dia tidak memenuhi syarat hukum yang diatur oleh KUHAP. Minimal dua alat bukti yang tegas bahwa yang bersangkutan terindikasi tindak pidana. Nah, SMS yang dijadikan atau surat elektronik yang dijadikan sebagai dasar aspirasi tingkat tinggi untuk menjatuhkan Partai Perindo melalui ketum, kita sudah menyatakan bahwasanya itu perbuatan yang dicari-cari salahnya. Kenapa? Karena Partai Perindo ini kebetulan Ketua Umum Pak Haritanu kan mempunyai sebagai Ketua Umum Partai Perindo yang notabene ini Partai Perindo ini luar biasa. Untuk itu kami semua sangat mendukung Ketua Umum kami dan tidak melihat kesalahan di Ketua Umum kami dari isi SMS itu, terlepas dari mungkin kurang etis, tapi tidak ada satupun yang mengancam. Itu yang utama, karena yang dimasalahkan kan dikatakan ini mengancam, tapi tidak ada. Ancaman itu tidak ada sama sekali, bahkan ajakan dan tujuan tidak.